Hai guys, kembali lagi bersama kita di Sociality Socialitas. Adapun info terbaru kali ini yaitu tentang hubungan asmara antara pasangan artis Cina Darren Wang dan Joy Chua. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe. Hubungan asmara antara pemeran drama Cina di kehidupan nyata selalu menarik perhatian para fans dan juga pecinta drama-drama Cina. Kali ini kita akan mengupas tentang hubungan antara pasangan artis Darren Wang dan Joy Chua. Setelah menjalin hubungan selama 6 bulan, Darren Wang dan Joy Chua kembali menjadi perbincangan publik, di mana hubungan asmara kedua artis ini diisukan telah retak pada tanggal 25 Desember 2021 kemarin. Isu ini pun dilansir dari laman HypeMe, di mana agensi Joy Chua juga memberikan konfirmasi bahwa saat ini Joy Chua adalah single dan memang sebelumnya dia memiliki hubungan, tetapi sekarang mereka telah berpisah dengan damai, ucap Joy Chua agensi. Setelah isu keretakan hubungan antara Darren Wang dan Joy Chua, kini kembali hubungan antara Darren Wang dan Joy Chua membuat bingung para fans dan juga pecinta drama-drama Cina, di mana para fans menduga bahwa putusnya hubungan antara Darren Wang dan Joy Chua tidak serius, dikarenakan kedua artis ini kembali terlihat bersama. Momen tersebut pun terjadi pada saat Darren Wang menjemput penyanyi Malaysia ini pada saat dia menghadiri acara Event Fashion Choice Award 2021. Para fans pun berasumsi jika Darren Wang datang ke acara tersebut bukan untuk urusan pekerjaan, tetapi Darren Wang datang untuk menemui dan menjemput penyanyi Malaysia ini, di mana Joy Chua sedang menghadiri Event Fashion Award 2021. Momen kebersamaan mereka pun terlihat setelah mereka berjalan menuju mobil Joy Chua, di mana dalam foto tersebut terlihat bahwa Joy Chua tidak menunjukkan ekspresi apapun, sedangkan Darren Wang terlihat sangat bersemangat, bahkan ia berhenti untuk melambaikan tangan kepada reporter. Diketahui sampai saat ini, belum ada konfirmasi daripada pihak Darren Wang dan Joy Chua tentang status hubungan kedua artis ini. Sebagai fans, kita hanya berharap jika hubungan kedua artis ini berjalan dengan baik. Apakah kamu salah satu penggemar dari kedua artis ini, guys? Jika kamu mempunyai pendapat, jangan lupa share di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. See you next time, guys. Have a good day.